Sahabat Buku Bekasi, kali ini kita ketemu kembali dengan saya, Bung Adi Siregar, akan kembali mengulas buku-buku menarik, buku-buku aktual, atau buku-buku lama ya. Jadi, kali ini yang akan saya coba review untuk diskusi kita di bulan ini, menurut saya buku yang sangat bagus ya. Dari Wina ke Yogyakarta, Kisah Hidup Herb Faith. Jadi buku ini ditulis oleh Zema Furde. Saya kira masih banyak ya di antara kita yang belum kenal siapa itu Herb Faith. Herb Faith ini sebenarnya boleh dibilang dia adalah seorang aktivis. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya lebih banyak dikenal sebagai seorang intelektual. Ya. Buku ini berkisah tentang beliau, seorang Indonesianis. Orang yang lama menggeluti Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai rejim Orde Baru runtuh. Buku ini cukup tebal, sekitar 580 halaman. Berkisah mula buku ini ketika Herb Faith hidup di Wina ya. Jadi Herb Faith ini adalah seorang Yahudi yang tinggal di Wina gitu ya. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua berlangsung, Herb Faith ini dan keluarganya hidup ya damai lah ya, hidup bahagia gitu. Bapaknya seorang Yahudi berketurunan bangsa Yahudi ya, ibunya juga Yahudi, seorang pengusaha rumahan gitu ya. Ya boleh dibilang kelas menengah lah mereka ini. Ibu bapaknya cukup ya, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Menjelang Perang Dunia Kedua, kita sudah tahu bahwa Jerman itu punya kebijakan menghabisi etnis Yahudi ya. Mulai dari Jerman, Hungaria, Austria, bahkan yang ada di Wina dan Prancis. Dia saat itu berusia sekitar 6 tahun dan oleh bapaknya cukup bijak. Konflik politik, konflik kemanusiaan itu seolah diusahakan ditutupi oleh bapaknya gitu ya. Hingga akhirnya keluarganya terpojok gitu ya, tidak bisa bertahan lagi di Eropa, sehingga mencari suaka ke negara-negara lainnya. Nah, saat itu negara yang banyak dituju itu adalah Australia gitu. Makanya keluarganya dia ini berusaha pindah dari Wina ke Australia, ke Melbourne gitu. Nah, ada dalam perjalanan itu ada sekitar 4.000 orang yang eksodus ke Melbourne. Dan di Melbourne sendiri atau di Australia nggak mudah untuk bisa masuk ke sana, harus ada jaminan dari orang di sana. Dan kebetulan keluarga Herb ini atau bapaknya ya Arthur dan ibunya Lily itu termasuk yang beruntung, ada yang menjamin mereka bisa masuk di Australia, di benua Australia itu setelah bertahan sekitar 1 bulan di lautan gitu. Nah, ketika sudah masuk ke Australia dan mereka mulai hidup baru, bapaknya, orang tuanya mulai hidup baru dengan ya uang seadanya, tinggal lama ya, nggak terlalu lama dari situ mereka bisa hidup survive, tinggal di sebuah apartemen yang sangat sederhana gitu ya. Dan di sanalah Herb Faith memulai petualangan barunya di Australia. Dan ketika dia dewasa, dia kuliah di Melbourne University. Karena memang Herb ini sudah cerdas dari awalnya ya. Nah, makanya dia banyak kesempatan untuk beasiswa. Di tengah kecerdasannya Herb ini, dia punya satu kepekaan sosial yang cukup baik gitu ya. Karena sesudah dia dewasa, dia paham bahwa rejim Nazi itu berusaha mematikan ya bangsa Yahudi gitu. Nah,
dan atas apa ya keprihatinan dan kepedulian itulah yang mendorong dia itu menjadi seorang yang humanis gitu. Dia bolehlah dia seorang Yahudi tapi dia tidak terlalu fanatik terhadap bangsa, terhadap agama Yahudinya itu. Bahkan dia itu belajar hampir semua agama. Agama Kristen dengan beberapa Katolik, Protestan dia pelajari, dan juga Buddha itu juga dia dalami. Karena bagi dia agama-agama ini adalah akan yang menjadikan tolak awal dia untuk bisa hidup berdampingan dengan semua keyakinan gitu. Dan nanti akhirnya dia akan menikah juga dengan seorang perempuan Kristiani yang sangat sangat taat gitu. Nah, ketika dia masuk di perguruan tinggi, dia mengambil ilmu politik. Nah, saat itu Indonesia sudah merdeka, tapi masih konflik dengan Belanda. Karena saat itu Belanda masih berusaha masuk ke Indonesia melalui agresi pertama, kedua, dan dia yang cukup prihatin dengan kondisi Indonesia gitu. Makanya sebagai seorang aktivis mahasiswa Kristen gitu ya, biarpun dia beragama Yahudi tapi dia aktif di situ, dia turut serta menyuarakan keprihatinan rakyat Indonesia. Nah, makanya dia bikin akhirnya dia bikin gerakan, dia berusaha ikut terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk keluar dari cengkraman Belanda. Gitu. Salah satu yang diperjuangkan itu adalah bagaimana pemerintah Australia itu bersikap tegas terhadap Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Gitu. Nah, makanya dia dengan teman-temannya aktivis itu menggalang sebuah gerakan bagaimana bisa membantu Indonesia untuk bisa cepat mandiri gitu. Nah, akhirnya gerakan ini banyak disambut oleh orang-orang di Australia gitu ya, banyak yang memberikan donasi, dan akhirnya dia terjadi ikut magang ya, magang atau praktek atau melakukan pemberdayaan di Indonesia gitu ya. Nah, di Indonesia itu dia diterima di Kementerian Penerangan ya. Kementerian Penerangan yang saat itu sekjennya itu adalah Ruslan Abdul Ghani. Jadi bosnya dia itu Ruslan Abdul Ghani saat itu. Nah, dari sanalah dia mulai melakukan apa namanya? menerjemahkan buku-buku Inggris itu ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu nanti akan dibaca oleh tokoh-tokoh politik di Indonesia, baik itu yang di parlemen atau di pemerintahan, dan tugas dia yang lain itu misalnya surat-surat apa segala macam itu ditranslate, atau media-media yang dari luar itu nanti ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan juga dia banyak diminta untuk menulis, menganalisa keadaan-keadaan tertentu, dan itu nanti akan disajikan ke elit-elit di Kementerian Penerangan. Nah, dari sinilah mulainya dia tertarik terhadap Indonesia, menggeluti Indonesia gitu. Nah, dalam perjalanannya melakukan riset dan penelitian di Indonesia, dia berkunjung di beberapa kota, salah satunya di Yogyakarta gitu ya. Di sana dia memulai risetnya, dan dia cukup terkagum-kagum dengan kultur masyarakat di sana yang begitu terbuka menerima dia gitu. Nah, dan banyak hal yang dia temukan kearifan lokal di sana, bahwa ada perbedaan antara elit yang menurut dia secara moral itu cukup bobrok dengan masyarakat di bawah yang cukup arif dan bijaksana gitu. Nah, itu yang dia temukan saat itu. Nah, itu yang makin dia cinta itu terhadap Indonesia gitu. Nah, di tengah perjalanan intelektual dia di Indonesia, dia ketemulah peneliti dari Amerika yang sudah kita kenal ya, banyak penulis tentang peristiwa-peristiwa politik besar di Indonesia, itu George Kahin. Nah, George Kahin itu nanti menawarkan ke dia untuk ngambil
doktoral di Cornell University. Nah, dan dia mengambil doktoralnya itu sesudah berdiskusi dengan istrinya dan keluarganya dan teman-temannya di Melbourne University. Akhirnya dia ke sana ngambil doktoralnya. Nah, ketika dia pulang ke Indonesia, dia tetap meneliti dan menulis Indonesia. Nah, di Indonesia selama interaksi dia dengan para politisi, dengan para anggota parlemen atau pemerintah, pejabat pemerintah, dia cukup dekat dengan kalangan sosialis. Dia cukup dekat dengan Sujatmoko, dengan Sahrir ya, dan dia cukup berjarak dengan tokoh-tokoh komunis. Makanya dia tidak bisa menembus lah itu tokoh-tokoh komunis. Makanya nanti ketika terjadi peristiwa 65 itu sudah masuk dalam prediksinya Herpe. Dia sudah mengatakan suatu saat komunis ini akan melakukan gejolak lah gitu, dan itu terbukti di tahun 65. Makanya nanti ketika terjadi peristiwa itu, dia akan beda pendapat dengan gengnya itu di Cornell University itu. Kalau Cornell University itu, Kahin dan murid-muridnya itu berkeyakinan bahwa peristiwa 65 itu adalah hasil dari kerjaannya militer. Nah, ini dibantah oleh Herfried yang juga muridnya Kahin, bahwa peristiwa 65 itu adalah buah dari pemberontakannya PKI. Biarpun dia tidak menutup mata, ada juga di situ peran daripada militer. Cuman dia teorinya begitu. Ya, memang Herfried ini ketika terjadi peristiwa 65 itu dia tidak ada di Indonesia gitu ya. Cuman dia dari banyak juga kontak orang-orang Indonesia atau peneliti-peneliti yang ada di Indonesia gitu ya. Dia bikin alasan, analisa begitu tentang itu. Nah, ketika dia menulis bahwa dalang daripada pemberontakan itu adalah PKI, ya dia sempat bersitegang dengan kampusnya Cornell University yang berbeda pandangan. Nah, jadi buku ini menurut saya sangat menarik. Jadi dari sosok Herfried ini kita bisa melihat perjalanan bangsa ini, perjalanan politik Indonesia dari awal kemerdekaan sampai Soeharto turun, gitu. Bahkan ketika Timur-Timur juga dia terlibat di situ. Ketika Timur-Timur lepas, dia juga cukup intens mengamati itu. Jadi Herfried ini seorang humanis dan juga seorang pecinta ilmu pengetahuan gitu. Makanya ketika dia meninggal, oleh keluarganya buku-bukunya dia itu, literatur, terus juga dokumen-dokumen yang dia buat, yang dia punya itu disumbangkan ke Komisi Rekonsiliasi Masyarakat Timur Leste. Nah, itu disumbangkan sana untuk memperkaya perpustakaannya. Saya kira buku ini perlu kita baca ya, kita dalami, karena buku ini akan membuka cakrawala kita tentang sejarah bangsa kita gitu. Karena kita juga ini ya cukup prihatin juga sebenarnya, banyak tokoh-tokoh asing yang sebenarnya lebih dalam mengurai sejarah tentang Indonesia ketimbang orang Indonesia itu sendiri. Salah satunya orang yang cukup intens dan dalam melukiskan peristiwa politik Indonesia itu adalah Herfried ini. Dan buku ini menurut saya cukuplah untuk kita sebagai referensi, dan akan bijak kita menurut saya melihat konflik-konflik politik yang ada saat ini. Dan ini sebenarnya kalau dilihat dari ceritanya Zema Furdein
ya konflik politik yang hari ini, misalnya konflik yang mengarah ke unsur SARA atau rasis, itu sebenarnya pengulangan aja. Gitu. Konflik misalnya anti Cina gitu ya, misalnya gitu ya, atau isu yang begitu lah, atau isu yang rasis atau konflik sentimen keagamaan, itu pengulangan-pengulangan aja. Nah, itu selalu diproduksi menurut saya setiap ada momen-momen politik. Nah, dari buku ini kita bisa lebih bijak melihatnya. Ya, bagi teman-teman yang ingin membacanya boleh nih, ini penerbitnya Gramedia Pustaka ya, dan terbitannya itu ya tahun 2019. Ya silakan dibeli kalau mau dibeli, kalau mau dipinjam juga boleh di Bekasi Bookclub. Mungkin itu ulasan atau review singkat tentang buku ini. Insya Allah baca buku ini nggak bosan karena diulas dengan bertutur, bercerita, sehingga kita ya kayak baca novel lah gitu, baca perjalanan atau journey seorang intelektual. Oke, thank you, sampai ketemu di review buku selanjutnya.